Hai Sumo, piye kabarmu toh? Hai Kuma, baik kok, mau gimana kamu Kuma? Ora kemana-mana kok Mo, aku kebetulan wae liwat kene. Ngomong-ngomong, kowe kenapa toh Mo? Lagi ono masalah yo. Ono masalah apa toh? Ayo cerita karo aku. Tapi janji ya, kamu gak bakal ketahuan Sumo lagi. Wes, gampang toh. Kuma ora bakal ketawain Sumo kok. Ayo cerita no karo aku toh. Wah, kemarin Sumo memang ada masalah Kuma. Kemarin Sumo dimarahin Mama. Karena Sumo kemarin... Iya. Kemarin kenapa toh? Sumo kemarin ngompol. Welah dalah, ngompol. Ups. Bah, katanya tadi Kuma nggak bakalan nertawain Sumo. Kenapa pula Kuma menertawakan Sumo? Wes, gampang toh. Sorry. Ora sengaja kok, Mo. Tapi sebenarnya Kuma kemarin juga ngompol kok, Mo. Ternyata Kuma juga suka ngompol. Kuma juga ngompol. Wah, kowe wae juga ngompolan kok, Momo. Bah, tapi Kuma itu lebih parah daripada Sumo. Wealah, Gusti. Ternyata kita podo wae toh. Hei Sumo, hei Kuma. Lagi ngapain kalian di sini? Kok kayaknya kalian sedang ribut-ribut? Ngeributin apa sih? Iki lho Mon, Sumo sering ngompol. Hah? Masa sih Sumo ngompol? Iya tenan. Wah, Kuma juga suka ngompol. Ora toh. Iya. Ora. Iya. Kalian kok ribut terus sih? Mohon dia punya ide, ketimbang kalian ribut terus, mending kita pergi cari capung yuk. Mau gak? Mau. Emangnya cari capung buat apa, Mondi? Rahasia. Buat apa, Mondi? Jangan bikin kita penasaran toh. Mau tahu? Iya, Mon. Mau tahu aja? Atau mau tahu banget?
Pokoknya kalau udah dapet capung, pasti Mondi beritahu deh. Oh, dasar Mondi. Terus carinya di mana Mondi? Wes, gampang toh. Gimana kalau cari capungnya deket rumahku wae toh? Kan rumahku mah deket sungai. Banyak capung berkeliaran di sana. Oke. Iya. Aduh Mon, kesel tenan iki. Pelan-pelan kenapa? Akhirnya sampai juga Mondi. Hah? Iya ya. Bah, gimana pula kita cari jabungnya? Mondi punya ide. Gini aja, kita coba cari di rawa-rawa pinggir sungai saja. Bagaimana? Kan biasanya cabung-cabung kebanyakan hinggap di dedaunan yang ada di pinggir sungai-sungai itu. Oh, oke. Cabung-cabung, di mana kau berada? Wela, aku lihat ada capung di atas rumput. Tangkap! Ya! Waduh! Wes, gampang toh. Akhirnya aku dapat capung satu. Tapi kok rasanya tanganku mah ada yang aneh yo. Kuma salah tangkap. Kuma malah nangkap kodok. Piye toh? Dari tadi suhu cari cabung kok enggak ketemu ya. Oi, cabung, gimana pula kau ini? Wah, semua melihat seekor capung. Akan semua tangkap. Ya, semua tangkap. Wah, ini kan rambut, bukan capung. Ah, sakit. Aduh, Sumo, kamu apa-apaan sih? Maafkan Sumo lah, Mondi. Soalnya tadi ada capung hinggap di kepala kau itu. Waktu Sumo sergap, dapatnya bukan capung, malah rambut Mondi. Iya deh, Mondi maafin. Lain kali, hati-hati ya, Sumo. Kalau mau nyergap cabung itu, lihat-lihat dulu dong. Ya deh, kalau begitu, semua lanjutin mencari cabungnya ya. Oke. Kok susah banget sih menangkap cabung? Capung, aku akan menangkapmu. Tolong kumah, Sumo. Tolong Mondi. Mondi terjebur di sungai. Wealah Gusti, piye to Mon, kok malah bisa kecebur sungai to? Walah, Mondi, tadi kesandung batu, lalu terjebur waktu nyari cabung. Tolongin Mondi teman-teman. Iya, mana tangan kamu? Subuh dapat cabung. Wes. Gampang toh,
Kamu dapat berapa, Tomo? Bah, Sumo dapat 1 kuma. Kamu sendiri dapat berapa bula? Wes, gampang toh. Kalau aku dapat 1 sumo. Kalau Mondi dapat piro capunge? Iya. Mondi dapat capung berapa sih? Mondi cuma dapat 2 nih. Tapi yang satu barusan kabur. Mondi, terus ini buat apa toh? Bah, Mondi kan udah janji mau cerita kalau kita udah dapat capung. Oke, mau tahu? Iya, mau tahu, Mon. Oke, mau tahu. Kalian sendiri loh yang bilang. Oke deh, akan mau dijelasin. Iya, Mon. Terus capung ini buat apa toh? Iya, sabar dong. Capung ini dapat membebaskan kita dari Tarah ngompol. Wow, beneran nih. Terus ini gimana caranya, Mundi? Loh, kalian kok ngotot pengen tahu? Kalian suka ngompol ya? Bah, kalau iya, kenapa emangnya? Tidak kenapa-napa kok, Sumo. Kenapa, Tomon? Kok ketawa terus, toh? Mondi mau bilang ke kalian. Tapi kalian janji ya, jangan ketawain Mondi. Iya. Sebenarnya Mondi, Mondi juga sering ngompol. Kalian jangan dibilang siapa-siapa ya. Hah? Cius? Miapa? Apa itu Cius? Serius? Bukan Cius. Dasar kalian, bahasa apaan tuh? Wes, gampang toh. Hah? Itu kan bahasa gaul masa kini. Mondi gak gaul nih. Biarin. Iya deh. Terus capungnya diapain? Wah, apa capung ini mau dimakan? Sumo lapar nih. Gini caranya. Mula-mula kita tempelkan capung ini ke pusar kita masing-masing. Tapi harus sama-sama ya. Oke, siap. 1, 2, 3, mulai. Sakit. Pasti Mondi bohongin kita ini. Wes, gampang toh. Iya, pasti Mondi bohongin kita. Bukan gitu, teman-teman. Kata orang dulu sih, capung itu bisa buat ngilangin ngompol loh. Beneran. Kelly, gimana ya cara ngilangin kebiasaan kita yang sering ngompol ini? Kela bingung, Mi. Iya nih, Mi. Kelly juga bingung. Kelly malu kalau setiap hari harus ngompol terus. Apalagi kalau sampai teman-teman tahu. Pasti Kelly malu sekali. Teman-teman, kalian dengar suara Kela dan Kelly nggak dari belakang? Wes, gampang toh. Kuma denger kok, Mondi. Sepertinya mereka juga punya kebiasaan jelek seperti kita yang sering ngompol waktu tidur. Mondi punya ide. Ayo kita hampiri mereka dan kita kasih solusi. Ayo. Ya. Hai teman-teman. Kayaknya kalian punya kebiasaan jelek seperti kita ya. Kebiasaan jelek apa, Mi? Kalian pasti sering ngompol juga kan? Loh, kalian kok tahu sih kalau kita juga sering ngompol, Mi? Tadi kita nggak sengaja.
kita dengar obrolan kalian dari belakang. Tapi tenang aja kok, kita pasti gak akan ketawain kalian kalau kalian juga sering ngompol. Ngomong-ngomong, Mondi punya solusi buat kalian berdua. Mau gak? Mau. Solusi apa itu? Kalian benar-benar pengen mau tahu ya? Tarah, capung. Hah? Capung? Apa benar capung itu bisa membuat kita nggak ngompol lagi? Iya, benar kok. Capung itu digunakan orang zaman dulu supaya nggak ngompol lagi. Oh iya, yang benar Mi. Mondi punya ide. Kalian ikuti cara Mondi aja. Pasti dengan cara ini kita semua tidak bakal ngompolan lagi. Dijamin deh. Iya deh, kami berdua percaya Mi. Terus capungnya diapain Mi? Kalian berdua dengerin omonganku ya. Iya. Begini, kalian berdua kan sudah pegang capung sendiri-sendiri. Kemudian pegang capung kalian masing-masing. Lalu tempelkan ke pusar kalian. Tapi kita harus sama-sama ya. Oke Mondi, kita tempelin sama-sama ya. 1, 2, 3. Ya! Aduh! Sakit! Aduh, Mondi bohongin kita ya. Mondi jahat nih. Mondi punya ide. Tidak kok teman-teman, ini kan cara orang zaman dulu. Apa salahnya dicoba kan? Ah, gak percaya Mi. Benar kok teman-teman, aku tidak bohongin kalian kok. Lihat aja nanti malam, pasti kalian tidak bakal ngompol lagi. Percaya deh. Iya deh, kita percaya ke Mondi. Tapi awas ya kalau Mondi bohongin kita lagi. Iya, buktikan aja omongan Mondi. Ayo Kelly, kita buktikan omongan Mondi. Ayo, kita tunggu nanti malam. Awas saja kalau kita masih ngompol lagi. Aduh, sakit. Kamu nyuruh kita memakai cara Mondi. Jadi sakit nih perut kita. Mondi punya ide. Tenang teman-teman, rasa nyut-nyutan ini pasti tidak sebanding dengan kegembiraan saat kita terbebas dari ngompol. Benar nggak teman-teman? Iya deh, kita percaya Mondi. Tapi awas aja ya kalau Mondi bohongin kita semua. Tidak bakal kok teman-teman. Teman-teman, kalian semua dengar suara Kit tidak dari belakang kita? Oh, iya Mondi, kita dengar kok. Emang, kenapa Mondi? Kalian berpikiran sama seperti aku enggak? Oh, pasti Mondi berpikiran. Kalau Kit juga punya kebiasaan seperti kita ya. Benar, ayo kita samperin Kit teman-teman. Dan kita kasih capung biar Kit tidak ngompol lagi. Sekalian biar dia tahu rasanya digigit capung. Iya. Hai Kit. Hai teman-teman.
Kalian teh lagi ngapain atuh di sini? Tidak ngapa-ngapain kok, Kit. Cuman ngobrol-ngobrol aja. Oh, iya atuh. Eh, Kit. Pasti Kit juga sering ngobrol juga ya. Kita punya solusi bagus buat Kit nih. Mau enggak? Hah? Solusi naon atuh, Mondi? Ini dia. Tarah. Cabung. Gini Kit caranya. Kit tempelin aja cabung ini ke pusar Kit. Pasti Kit enggak bakal ngompolan lagi. Percaya deh. Hah? Cabung teh buat apa tuh, Mondi? Ya buat ngilangin biasaan buruknya Kit yang suka ngompol. Makasih atuh solusinya. Tapi teh masalahnya Kit, tapi masalahnya apa? Masalahnya Kids teh gak pernah ngompol atuh teman-teman. Hah? Kids gak pernah ngompol? Wah, beneran toh Kids? Iya, Kids teh gak pernah ngompol atuh. Kok bisa Mih? Apa rahasianya Kids? Kalau malam sebelum tidur, Kids teh pipis dulu atuh di kamar mandi. Dan Kids teh tidak pernah minum air putih banyak-banyak sebelum tidur. Oh gitu ya caranya. Jadi Kids gak pernah pakai capung buat ngilangin ngompol nih. Ya enggak atuh. Ngapain atuh pakai capung? Kan Kids gak pernah ngompol. Ayah tuh teman-teman. Wah terus ngomong-ngomong, menurut Kids gimana cara pakai capung itu? Hah, itu kan cuma omongan orang zaman dulu atuh. Kids teh enggak percaya sama cara seperti itu. Ayah tuh teman-teman. Makasih ya, ada solusinya buat ngilangin kebiasaan kita yang sering ngompol. Iya, sama-sama Sumo. Wah, teman-teman, berarti si Mondi sudah bohongin kita semua ini. Oh, iya ya. Awas ya Mondi. Wes, gampang toh. Konco-konco, Mondi di mana toh? Lihat itu Mi, Mondi kabur Mi. Mondi punya ide, Mondi udah ketahuan. Lari. Wah, Mondi, mau kemana kau? Jangan lari. Wes, gampang toh. Jangan lari Mondi. Hei, Mondi, awas ya.